Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube pecinta kuliner dimanapun berada, hari ini saya mau masak sambal telur ya teman-teman, sama bikin sup sayur untuk menu buka puasa. Langkah pertama, tumis cili kering, bawang putih dan bawang merah, kasih sedikit terasi, tumis sampai bumbu pecah minyak. Ini untuk sambal telurnya seperti ini, kasih garam secukupnya, sedikit gula pasir, tambahkan asam jawa secukupnya juga. Masak itu kita agak-agak sendiri saja ya teman-teman. Kemudian masukkan irisan bawang merah besar, masukkan telurnya sekali, aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut bikin supnya. Tumis irisan bawang merah dan bawang putih sampai wangi, kasih sedikit udang kering untuk penyedap alaminya ya. Seperti ini, kasih air secukupnya, lada putih, saya kasih bakso ya teman-teman, garam secukupnya, sedikit gula pasir, masukkan suun, wortel seperti ini, sayurannya bunga gobis atau brokoli putih, ada jamur, ada kacang kapri, sawi putih, terakhir masukkan irisan daun bawang dan daun seledri, dan jangan lupa masak nasi. Masaknya simpel saja ya teman-teman hari ini. Seperti ini, lauknya sudah siap untuk menu buka puasa. Untuk manisannya saya bikin tapai ya teman-teman. Masak gula jawa, kasih daun pandan, masukkan sagu mutiara seperti ini, biarkan sagu mutiaranya kembang. Masukkan tape. Simpel saja ya teman-teman. Seperti ini saja ya. Kemudian letak di gelas. Kita sejukkan ya untuk buka puasa nanti biar lebih enak. Saya kasih es batu ya teman-teman. Nanti saya mau simpan di kulkas, nanti saat maghrib biar lebih sejuk dan enak. Saya tambahkan susu cair biar lebih gurih. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini untuk menu buka puasa. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berpuasa. Semoga selalu dimudahkan, diberi kesehatan, lancar, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.